nggak bisa dulu, aku prioritinya ML dibanding kamu. T-nya ML dibanding kamu. T-nya ML dibanding kamu. Kamu betah ya sama aku. Banyak ngomong kali enggak jadi. Oh, enggak jadi. Enggak jadi ya. Few moments later. Assalamualaikum. Tapi Abdullah kok enggak ada mini layarnya? Jadi dia sengaja pakai baju koko kayak gitu, udah siap-siap kalau ada Habib baru pakai peci Bib. Gitu, anak zaman sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bali deh. Live vlog bersamaku kali tok os kesayangan ibu-ibu yang masih pemeramuan. Suami. Langsung aja kita ini mencari cinta-cinta dan jiwa-jiwa di TikTok. Meanwhile, aku lagi main game dulu, aku lagi main ML dulu. Enggak bisa dulu aku prioritinya ML dibanding kamu. T-nya ML dibanding kamu. T-nya ML dibanding kamu. Kamu udah mulai ini ya sekarang ya? Mulai benar-benar menjauh ya? Iya kan, kamu sendiri yang minta. Ngomong. Waduh parah. Kamu betah ya sama aku. Banyak ngomong kali enggak jadi. Oh, enggak jadi. Enggak jadi ya. Few moments later. Masa. Assalamualaikum. Tapi Abdullah kok enggak ada mini layarnya? Jadi baik sekarang, tadi jatuh. Berubah. Enggak kak Habib, maksudnya tuh seperti ini. Habib Abdullah sehat. Lalu. Ya biasa itu begitu. Tadi enggak ketekan tadi tuh. Kepencet gitu tadi. Enggak ketekan. Waduh. Aduh. Part 3 ya, aduh. What the fuck? Bulan puasa ingat malam-malam akhir malam. Perbanyak ibadah, bukan perbanyak cari pacar. Enggak. Astus. Tadi itu memang ini Bib, mau apa? Tausiah tadi itu. Aduh, kena kepala aku langsung, kena ulti ya Bib Abdullah. Tausiah tadi Bib. Oke, klarifikasi tadi itu bercanda Bib, tadi itu bohongan. Terus tadi kebohongan. Tadi kalian tadi tahu ada Abi Abdullah tadi itu. Makin naik nih, gua marahin makin naik yang nonton Lil. Iya, mau. Sampai alu Lil. Ada kena lagi nih. Apa be? Apa? Tiap malam gini ya? Tiap malam ya? Enggak. Orang malam tuh terawih. Enggak terawih sholat kok. Tapi tiap malam nanti pasti gini nih, pacaran-pacaran ya. Buat konten, Bi, konten YouTube. Imannya naik turun Bib. Aduh. Goda-goda siapa kamu? Goda-goda. Ini tadi tuh godaannya tuh godaan. Godaan ini Bib. Apa ngetes iman tadi. Alin. Langsung tahu nama lo. Alin, kau jangan ngomong aneh-aneh, Lin ya. Kalau lah kau ngomong aneh, kau jambak. Oh, cewek. Guna janda pirang, Lin. Janda pirang. Enggak, tadi tuh Alin, tadi kita tuh kan Alin ada sesuatu yang mau ditanyakan kan. Tadi tuh kalian ngetes, Bi, ngetes iman. Waalaikumsalam. Salam, ini siapanya? Halo, Lin.
Enggak Habib, enggak siapa-siapa, jangan, cuman jangan mau, ya. Aku bukan siapa-siapanya Habib, cuman dia suka ke rumah aku gitu Habib. Oh, mulai. Tahu nonton goda-godain gitu Habib. Astagfirullahaladzim. Nolin terus aja lah. Bagus, ya, bagus, enggak. Iya, enggak. Habib, aku enggak bisa. Dari kapan Alin? Aku enggak bisa webcam ya Habib, soalnya aku enggak pakai kerudung Habib. Oh iya, ya enggak apa-apa. Kan saya mau tanya ini Alin ini udah berapa lama ini? Di prospek aku adanya. Itunya prospek aku di prospek aku itu, habis aku habis sekali aku nih. Cuman udah lumayan lama sih ini. Oh, jadi Alin mau nikah sama Holin. Oh, nah. Ini tuh banyak tuh penonton tuh pada nanya Mas Bang suruh nikah katanya kawin aja Bib. Oh, Bib mau dinikahin. Habis. Enggak, Bib. Enggak, cuman aku lagi emang mau nanya juga sama BG maksudnya apa suka masuk-masuk ke rumah aku gitu Abis. Berasa kena hantamnya aku, Ab. Omongan Alin berasa kayak ditampar sama tentara Abraham aku ya nih. Lin. Pengaduan terus. Ya, Bib. Kamu sering datang ke rumah Alin? Enggak datang ke rumah, kerum. Live dia. Oke, Bro. Iya. Saya kira datang ke rumahnya gitu minta sama bapaknya gitu. Enggak. Tiba-tiba ke bapaknya, Allahu Akbar. Kayak mana nih? Enggak, Bib. Tapi kalau ini cuman model genit gitu loh, Bib. Oh, bagus kali perkataannya tuh, dilihat-lihat. Siapa yang ngajarin seperti itu ya, Alin? Rasa enggak ada tuh genit-genit. Terbalik, biasanya dia yang genit ke aku, malah aku yang jadi genit ke dia. Dengerin nih. Ya, Bib. Enggak kali ngomong ke sana, Bib tadi. Habib, dengerin dulu dong. Iya, Bib. Dengerin kamu. Iya, Bib. Sebagaimana pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan, genit-genit dosa itu juga dilipat gandakan kamu. Ah, iya betul. Dengerin. Ah, dia pura-pura dia enggak ngedengerin dia. Dengerin. Jadi kalau masih masuk kanan keluar kiri masih bagus. Ini kagak masuk kanan, kagak masuk kiri. La ilaha illallah. Kalau suka nyanyiin gitu Habib. Mak dipanas-panasin terus sama Alin ya. Alin. Lihat tuh, setiap malam kemudian setiap malam. Iya Bib. Kapan baca Qurannya? Allah. Jadi buah vita aja kali ya ini ya. Ini kayak mana aku live dan jadi buah vita aja aku kayak mana? Oh, tuh ada lagi tuh. Nih ada yang bilang nih. Ini yang kemarin PC sama Lilil tuh. Siapa tuh yang ngomong? Siapa tuh? Woy? PC tiba-tiba PC. Lalapu, BG suka genit Bib tiap malam. Oh, lalapu. Jadi ini mau enggak? Lapu jagat. Aduh, lalapu jagat kok ah. Enggak, Lil, lu, joget-joget pakai gamis Bib. Lu kalau joget-joget pakai gamis lu menghina Lil. Jangan. Betul. Kalau itu benar banget, Bib. Gamis itu buat taklim, Lil. Itu bukan buat hina-hina Lil, ini dikit lagi nanti demo lu Lil. Kamu itu kampung lah. Ini gak niatnya apa, konten aku apa udah nih. Nanti kenapa Alin? Gak kedengeran? Jadi dia sengaja pakai baju koko kayak gitu. Udah siap-siap kalau ada Habib baru pakai peci Bib. Oh gitu. Anak zaman sekarang ya. Aduh gak ada Bi. Tadi siang kali gue udahin cewek. Udah cipan lagi habis aku nih. Barang cewek bahagia banget Bib. Kalau tuh kacau kali nih. Bib, aduh jaringan nih. Kring. Jaringanku ngelek ya tiba-tiba. Wow, jaringanku ngelek. Halo, enggak dengar, halo. Aduh Bib, jaringannya jelek nih. Jaringannya kayak nyala ya. Tiba-tiba jaringannya. Pura-pura bisa aja tiba-tiba mati ya. Wah rusak jaringannya. Wah hilang. Waduh hilang rusak jaringanku kawan-kawan. Wah Habib Abdullah sama Alin ini rusak jaringannya tuh. Begitu tadi lagi di jalan tuh orang pas Habib Abdullah lagi di perjalanan rusak jaringannya ya. Gak ada aku kayak gitu tuh. Gak ada aku kawan-kawan. Aku tuh gak ada kayak gitu tuh gak ada ya. Semua yang dikatakan sama Alin tuh bohong. Janganlah percaya sama dia. Aku tuh gak ada pernah ku goda-goda wanita tuh ku gak pernah aku tuh goda-goda cewek tuh ku gak pernah goda-goda cewek. Apalagi sampai ngomong-ngomong sayang, kamu mau gak sayang sama aku? Gak pernah ku.
Gak pernah aku bilang sesuatu sama cewek itu, gak ada aku. Ingat kawan-kawan ya, gak ada aku seperti itu ya. Gak ada aku seperti itu. Ingatlah kawan-kawan, ketika kita segalau apapun masalahnya, jangan pernah kita seperti itu, oke? Good job. Bisa-bisanya lo aku digaduh sama Abi, digaduh aku ah. Kacau kau emang. Gak ada aku gitu. Aku gak pernah tuh ganggu-ganggu cewek tuh, gak pernah aku. Apalagi sampai aku apa namanya bilang-bilang, "Mangga, kamu sayang, kakak sayang enggak?" Cari-cari cewek gitu, enggak ada. Ke cewek apalagi ya Allah. Enggak pernah gitu-gitu aku. Dibikinnya aku nih. Dibikinnya citra aku jelek sama Ali. Kacau memang dia tuh ya Allah, masa aku seperti itu. Ingat kawan-kawan, dosa kalau seperti itu kan. Enggak digoda tapi langsung digas terus. Enggak ada. Tiba-tiba langsung digas terus loh. Goblok. Dada. Oke, kita end dulu ya kawan-kawan. Sampai sini dulu live streaming kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekian. Bye bye. Kawanku memang ene ya, enggak ada yang support. Kocok kali memang udah. Udah ya, live kali ini cukup segitu ada. Memang enggak ada betul-betulnya gini. Hari-hari kena fitnah aku nih.